Okay guys, welcome back di pertemuan kita kali ini lagi di dunia apa ini ya? Di dunia menggambar ya guys ya. Jadi saya bakal nge-review game yang berhasil menduduki 10 besar di Play Store, yaitu Draw to Save ya guys ya. Oke, langsung aja kita main bro. Oke, ini level 1 bro. Oke, ditutor-tutor dulu guys. Jadi ini ada orang jatuh dari langit ya guys ya. Ada anak jatuh dari langit dan di bawahnya ada tombak-tombak, maka kita harus menyelamatkannya ya guys ya. Cuma menggambar seperti ini doang bro ya. Easy bro. Oke, easy guys, easy gaming guys. Oke, next, sukses. Oke, ada orang yang mau dimakan megalodon ya guys ya. Oke, caranya cuma gini aja bro. Aduh, easy bro, easy gaming guys. Oke, next. Jadi game ini 100% offline, gak perlu pakai data seluler ya guys ya. Game yang sangat ramah untuk untuk nggak terlalu banyak memakan waktu guys, dan benar-benar tidak menyita banyak waktu dan bisa mengisi kegabutan kalian sebentar ya guys ya. Oke, langsung next guys. Help to him stop. Oh, cuma nyetopin ini doang bro. Ini gambarnya kurang menarik ya guys ya. Apa saya yang menggambarnya kurang berimajinasi ya guys ya. Oke, kita memakai imajinasi bro. Prevent the explosion. Jadi gimana ya, kita harus memisahkan ini guys, memisahkan ini dan ini. Set. Nah guys, imajinasi saya bagus gak guys? Bagus gak bro? Imajinasi saya mulai main ini bro. Oke, saya mulai enjoy ya guys ya. Tiga stage lagi ya guys ya. Oke, kita menyelamatkan apa ini? Betina kah? Set, kita buat titan yang menjaga supaya ini tidak melukai orang ini ya guys ya. Set, gila kuat banget titan kita bro, titannya titan baik bro. Ih, keren ya guys ya game ini ya guys ya. Oke, kita menyelamatkan orang ya guys ya, dari cucuk-cucuk kematian bro. Kita buat orang yang menyelamatkan orang ini guys. Oke, di sini adalah titan yang baik lagi guys. Jangan lupa pakai. Oh udah guys, cuma segitu aja. Oke, terselamatkan guys. Ultraman tadi ya guys ya, Ultraman menyelamatkan manusia ya guys ya. Satu stage lagi guys. Ini anjing, ini orang nyantui-nyantui bahaya ya guys ya. Ada dua buah bola batu yang mengarah ke dia, tapi dia malah nyantui aja ya guys ya. Kita membuat apa ya, membuat summon segitiga kematian guys. Gimana ya, Patrick, summon Patrick guys. Patrick sang penyelamat orang ini guys. Oke tuh Patrick tuh. Nah, oke guys, jadi seperti ini bro gamenya bro. Gamenya sangat baik dan juga ramah waktu dan mendongkrak kreativitas kalian untuk menggambar ya guys ya. Oke, thanks for watching and see you again di pertemuan kita selanjutnya di game-game lain bro. Oke, bye-bye men.